What's up? Apa kabar? Hari ini gue mau self traveling ke Amerika, ke Seattle. Tapi sebelum ke Seattle, sekarang gue lagi mampir di Korea Selatan dan bandaranya ajib, keren banget. Tadi aja di sini gue bisa mandi di private bedroom. Private bedroom, private kamar mandi yang lo dikasih odol free, sikat gigi free, handuk free, dan tentunya free kamar mandi. Dan gak ngantri, dan gratis. Di Jakarta enggak kali ya, lo mesti ngantri segala macam gimana-gimana, ya kan? Overall tadi gue baru jalan-jalan sebentar, ini bandara terbaik di dunia juga. Gue baca dan gue mesti muter-muter karena gue punya waktu 9 jam untuk nanti gue terbang selanjutnya ke Seattle. Cuman gue sebenarnya pengen keluar dari bandara ini, pengen jalan-jalan ke negaranya, pengen lihat. Cuman karena waktunya gue takut nanti gue telat atau gimana-gimana, ya sudah, kita muter-muter bandara yang katanya terbaik ini di dunia ini. Gue pengen lihat ada apa aja sih di sini, ya. Yeah. Gue kasih tunjuk ke lo, asal lo nonton ini sampai habis. Kalau nggak sampai habis lo nggak akan tahu. Oke, okay. Kita lihat ada apa aja di Incheon, right? Yes, Incheon. This is Incheon Airport. Focus on this, please. Nih lihat. Ini ada rest area, lo bisa tidur gratis. Ada kid zone, live stage. Di sini ada bar, escape rooms. Wah, ini di mana ya? Traditional gallery. Ini gue mesti lihat. Let's go the tour. Ini tuh ruang istirahat kayak gunung-gunung gitu tuh. Nah, di sini ada kayak museum gitu. Di dalam bandaranya ada museum. Ini apa ya? Ini kayak buat main catur kali. Go game board. Oh, kayak Othello gitu, soalnya itu ada yang hitam-hitam itu, itu ada putih-putihnya. Othello, tau kan Othello? Ini apa tuh? Ini Sion B Stage for the Art from Rio. Ini apa nih? Ini kayak vape, bukan nih? Ya, itu Astra, itu Asbak, ini vape bener, vape panjang, vape brother tuh. Oh, dia nge-vape pakai ginian kali nih. Ya kan? Nah, ini alat musiknya. Sambil main vape kali. Kali. Ini. Oh, ini topinya nih. Topi khas Korea nih. Nah, tuh ada. Apa tuh? Sendalnya. Itu ada kipas. Dan itu, oh ini dia nih yang di film-film Korea nih. Wisdom for hot summer. Oke, okay, lihat ada apa lagi. Oh, ini ada kayak hologram lukisan. Ini apa nih? Sion Bisarangbang. Betul, black word document ini. Word desk. Apa nih kalau buat nulis-nulis kali ya? Oke, okay. Nih,
tadi gue naik pesawat ini Asiana Lounge, tapi ini buat first classnya. First class masuk sono. Kita mah yang murah-murah aja. Ini bandara kayak mall. Oke, gue jalannya malas, pegel, jadi kita pakai ini aja. Ini apa namanya ya? Tahu, norak gue. Pegel, jadi kita naik ini aja. Laper makan apa ya? Ah, ada prayer room juga tuh buat sholat ya. Food package food, kita ke situ yuk. Kita lihat package food. Ini gede amat bandaranya. Coba. Ah, lapar. Kesini aja dulu nih. Food Empire. Makanan emperan. Tadi makan di itu enggak terlalu, di pesawat enggak terlalu enak. Jadi kita sekarang makan di emperan. Food Empire. Food Empire. Kayaknya ini bandara enggak bikin bosen. Panjang bener, lorongnya panjang bener, masih banyak yang mesti dieksplor. Catch food. Halo brother, ini gue lagi di gate 8 paling ujung. Gue harusnya di gate 48, jadi gue cobain dari ujung ke ujung dan oke, fix. Bandara ini gede banget, bagus. Gue pengen lihat. Tadi sih di sini ada cinema juga ya. Tapi gue belum ke cinemanya. Pengen tahu kayak gimana cinemanya. Oh iya, kalau lu ya, soalnya kita sini sih. Ya, kalau lu oh. Mbak-mbaknya lagi ngomong bahasa Korea. Ya, gak ngerti. Oke. Kalau lo nanya bikin visa Amerika itu susah apa enggak? Gampang-gampang susah sih. Sama kayak lo bikin visa Inggris, di vlog gue yang sebelumnya, gue pernah ngasih tahu cara bikin visa Inggris. Nah, kurang lebih hampir sama untuk Amerika. Cuman bedanya dia ada wawancara langsung yang pakai bahasa Inggris. Jadi lo face to face. Itu doang sih, sisanya sama semua kok. Oke, kita jalan-jalan lagi. Kids zone. Are you together?
udah siang, kayaknya sepi. Gue nyari toko sneakers di mana ya? Kayak di dalam sini nggak ada.